Tempat tinggal dan kondisi jalan sekitar rumah. Episode 6 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, selamat pagi. Aku Nana. Sekarang aku ada di depan rumahku nih. Rumahku ada di pinggir jalan. Kalau kondisi rumah kalian seperti apa? Hari ini kita akan belajar tentang tempat tinggal dan kondisi jalan di sekitar rumah. Jalan gunanya untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Di depan rumah kalian ada jalan. Wah, berbeda-beda ya. Ada yang tidak, ada yang ada. Semua lingkungan kita pasti berbeda-beda, tapi pasti semuanya menarik. Ini peta lingkungan rumahku. Di sekitar ada warung, kantor pos, dan sekolah. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Ini peta lingkungan rumahku. Di sekitar ada warung, kantor pos, dan sekolah. Bagaimana dengan lingkungan sekitar rumahmu? Halo teman-teman. Ini hari apa ya? Iya, benar. Hayo, ingat gak nama-nama hari lain? Ada apa saja ya? Kita sebutkan semua saja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita ulang ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini, Nana punya buku yang menarik untuk kita baca. Bentar ya, Nana ambil dulu. Nah, buku hari ini adalah kanan atau kiri. Ayo kita baca bukunya sama-sama. Ajak juga ayah dan ibumu untuk menemani kamu membaca buku ya. Kanan atau kiri? Ayah, ibu, jangan lama-lama pergi, kata Tipi. Dah Tipi, sampai nanti, kata ibu. Tipi ingin bermain lompat tali. Namun, Bibi Berry terlihat sibuk sekali. Bermain lompat tali tak bisa sendiri. Bi, boleh aku pergi ke rumah Robby? Aku tak bisa bermain lompat tali sendiri, kata Tipi. Maaf ya, Bibi tak bisa menemani, jawab Bibi Berry. Hati-hati, Tipi, kata Bibi Berry. Sampai nanti, Bibi Berry, seru Tipi. Yipi,
Tipi tak sabar bertemu Robi. Akan tetapi, ke rumah Robi lewat jalan yang mana ya? Aduh, Tipi lupa. Ke kiri, ke kanan, lurus saja. Tipi malu mau bertanya. Tipi tidak tahu harus pilih jalan yang mana. Ah, Tipi harus berani. Tipi akan bertanya kepada Pak Goji Gajah. Pak Goji, di manakah rumah Robi? Tanya Tipi. Rumah Robi ada di dekat padang hijau. Oh, kau harus berbelok ke kiri, Tipi, kata Pak Goji. Setelah Tipi belok ke kiri, aduh, ada dua jalan lagi. Tipi pilih jalan yang mana ya? Pilih jalan yang kanan atau yang kiri? Tipi harus bertanya lagi. Aduh, toko sayuran itu ramai sekali. Tipi malu untuk bertanya lagi. Tunggu, bukankah Tipi sangat ingin bertemu Robi? Kalau begitu, Tipi harus berani bertanya. Baiklah, Tipi akan bertanya kepada Pak Jerry Jerapah. Pak Jerry, aku mau ke padang hijau. Aku harus kemana? Tanya Tipi. Lihat petunjuk di papan itu, Tipi. Ke kiri adalah gunung. Ke kanan adalah padang hijau. Jawab Pak Jerry. Oh, sudah dekat. Terima kasih, Pak Jerry. Kata Tipi. Hai, Robi. Ayo kita main lompat tali. Kata Tipi. Hai, Tipi. Wah, kamu sudah bawa tali. Ayo kita main lompat tali, kata Robi. Pegang erat-erat talinya, Robi, kata Tipi. Lompatlah yang tinggi, Tipi, kata Robi. Sampai jumpa, Robi. Besok kita main sama-sama lagi, kata Tipi. Tipi, kamu hebat, berani pergi sendiri. Hati-hati, Tipi, kata Robi. Oh, tidak. Tipi lupa lagi. Tipi harus belok ke kanan atau ke kiri. Gimana? Seru kan? Ada yang suka lupa kayak Tipi nggak? Iya, nggak apa-apa, teman. Nana juga sering lupa arah, hehehe. Makanya kita terus belajar dan berlatih ya. Nah, sekarang sebelum lupa, yuk ajak kakak, ayah, atau ibu untuk menanyakan cerita yang sudah kalian baca tadi. Siapa yang ada di dalam cerita? Di mana cerita itu terjadi? Siapa dan bagian mana yang kalian suka di cerita itu? Kalau aku sih suka waktu Tipi bertanya ke Pak Goji dan Pak Jerry, di mana rumah Robi? Karena kalau kita malu bertanya nanti sesat di jalan. Nanti kita nyasar deh. Makanya kita harus berani bertanya. Teman-teman, berani bertanya atau masih suka malu-malu? Jangan malu-malu ya, teman-teman. Nah, sekarang Nana mau menggambar dulu. Teman-teman, ikut Nana menggambar yuk.
Ayo tebak, Nana lagi gambar apa ya? Aku baru menggambar rumahku nih teman-teman. Coba lihat deh gambar rumahku. Hihihi, menurut kalian bagus gak gambarku? Aduh, makasih. Nana jadi malu teman-teman puji. Yuk, kita lihat sama-sama denah rumah yang Nana buat. Di sebelah kanan rumahku ada pohon. Posisi pohon ada di sebelah mana rumahku? Ya, betul. Pohon ada di sebelah kanan rumahku. Ayo, kita ulangi sekali lagi ya. Di sebelah kanan rumahku ada pohon. Posisi pohon ada di sebelah mana rumahku? Ya, betul. Pohon ada di sebelah kanan rumahku. Nah, gimana teman-teman kalau di rumah kalian apa sih yang di sebelah kanan rumah teman-teman? Kalian bisa coba perhatikan ya. Asik, asik. Macam-macam ya yang ada di sebelah kanan rumah kalian. Hai teman-teman, masih ingat gak tadi kita baca apa? Ya teman-teman, pastinya sewaktu membaca buku teman-teman belajar kosakata baru ya. Hari ini kita akan menggambar kosakata baru lagi loh. Yuk kita lihat. Ini teman-teman, ada 3 kata yang mau kita tulis. Hari ini kita sama-sama tulis kata rumah, jalan, dan toko yang ada di cerita itu. Yuk kita tulis kata pertama, rumah. Wah hebat, kemudian kita akan menulis jalan. Yuk kita tulis jalan. Benar. Kata selanjutnya adalah toko. Kita ulang ya. Ini teman-teman, ada 3 kata yang mau kita tulis. Hari ini kita sama-sama tulis kata rumah, jalan, dan toko yang ada di cerita itu. Yuk kita tulis kata pertama, rumah. Wah hebat. Kemudian kita akan menulis jalan. Yuk kita tulis jalan. Benar. Kata selanjutnya adalah toko. Wah, kalian hebat-hebat ya. Sekarang tentang selalu bagaimana kepada. Teman-teman, aku lagi baca nih seperti yang ada di lembar baca 5 kata ini. Yuk kita baca bersama-sama. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk menemani ya. Baca dengan suara nyaring. Coba yuk kita baca 5 kata ini. Sekarang. Tentang selalu bagaimana
kepada. Kita ulang ya teman-teman setiap kata. Sekarang. Sekarang. Kalau yang ini tentang. Tentang. Kemudian selalu. Selalu. Yang ini teman-teman bacanya bagaimana. Bagaimana. Sekali lagi yuk. Bagaimana. Yang terakhir kepada. Kepada. Kita ulang ya teman-teman setiap kata. Sekarang. Sekarang. Kalau yang ini tentang. Tentang. Kemudian selalu. Selalu. Yang ini teman-teman bacanya bagaimana. Bagaimana. Sekali lagi yuk. Bagaimana. Yang terakhir kepada. Kepada. Hebat, kita sudah belajar membaca. Jangan lupa mengulangi kata-kata ini ya. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita istirahat dulu yuk. Satu, dua, tiga. Hai teman-teman, aku lagi mengukur lebar meja ini dengan menggunakan jengkal. Yuk kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Sekarang kita hitung panjang buku ini. Satu, dua, ada dua. Kalian juga bisa mengukur lebar pintu, meja, atau jendela dengan jengkal tanganmu. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk menemani ya. Hai teman-teman, hari ini aku mau menunjukkan posisi ruangan yang ada di rumah. Pada mau tahu kan? Aku lagi berada di tengah-tengah rumahku. Nah, lihat. Kamarku berada di sebelah kanan. Kalau ruang makan ada di sebelah kiri. Nah, teman-teman, ruangan apa yang ada di sebelah kanan kamu? Kalau di sebelah kiri kamu, ada ruangan apa? Nah, ayo kita lihat ruangan yang lain. Kalau ini dapur Nana. Ibu biasa memasak di sini. Nah, kalau dari dapur ini, ruang makan berada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanannya, di luar dapur, ada taman bunga. Kita ulang ya. Kalau ini dapur Nana, ibu biasa memasak di sini. Nah, kalau dari dapur ini, ruang makan berada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanannya, di luar dapur, ada taman bunga. Asik!
Sekalian kalian sudah melihat beberapa bagian di rumah Nana. Oh iya, kalian juga bisa mencobanya. Pilihlah 3 benda atau bangunan di sebelah kanan atau di sebelah kirimu. Tuliskan jawabannya di lembar kerjamu ya. Gimana teman-teman? Apa yang ada di kanan atau kiri teman-teman? Wah, teman-teman hebat. Kira-kira ada benda apa ya di sebelah kanan? Ya teman, ada pintu di sebelah kanan. Kemudian, apa ya yang ada di sebelah kiri? Benar, jendela. Sampai ketemu besok. Oh iya, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kita. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa mengerjakan lembar refleksinya ya. Pelajari lagi yang kita sudah pelajari. Tetap semangat dan sehat. Dadah! Wah, hari ini seru sekali ya. Pada ingat kan tadi kita belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar banyak tentang tempat tinggal dan kondisi jalan di sekitar rumah. Kita juga belajar mengukur meja dengan jengkal. Ayo, perkiraan kalian sudah tepat belum? Ada yang ingat cerita apa yang tadi kita baca? Betul, kita membaca buku kanan atau kiri. Gimana teman-teman? Sudah bisa belajar untuk berani bertanya? Wah, bagus sekali. Sudah pada berani ya. Tadi kita juga belajar membaca 5 kata ya teman-teman. Teman-teman bagus sekali membacanya. Terus, inget gak? Teman-teman sudah melihat ruangan di rumah aku. Ada ruangan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, teman-teman sudah tahu belum ruangan yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri teman-teman? Wow, banyak juga ya yang kita sudah belajar. Bagus-bagus. Senang banget deh belajar bersama. Jangan lupa diulang ya teman-teman, biar kamu makin pintar. Sampai jumpa. Sampai jumpa!